Jadi Jaringan Indonesia Positif itu bekerja sama dengan Sriwijaya Plus di Sumatera Selatan untuk beberapa program. Salah satu kegiatannya ini. Sih kurang Kurang melibatkan. kurang melibatkan lingkaran masyarakat umum, hanya melibatkan LSM HIV, LSM kesehatan, dinas kesehatan, rumah sakit. Padahal kita juga perlu perlu media sebagai corong, perlu praktisi hukum sebagai kalau ada keterkaitan dengan hukum, perlu akademisi gitu kan yang selama ini terlupakan. Nah, konsep Jaringan Indonesia Positif ini dia mengembangkan satu model program yang melibatkan sampai dompet duafa, karena satu bukan tanpa penjelasan dompet duafa itu organisasi Aisyah diundang karena mereka ada keterkaitan perempuan, ada isu anak HIV di situ. Anak yatim yang HIV kita bisa kerjasama dengan pemerintah. Saling keterkaitan. Karena selama ini hanya konteksnya hanya pengobatan. Terkait dengan topik hari ini kan HUMHAM, kenapa diambil dari segmen hukum dan HAM-nya? Setelah penanggulangan HIV ini sudah 2 dekade di Indonesia, angka masih terus meningkat tanpa ada penurunan, pengendaliannya kurang. Jadi hukum dan HAM ini harapannya itu tadi, kalau dia orang dengan HIV kan bisa hidup normal. Di saat dia bekerja diputus diberhentikan kerja, kita siap dengan advokasinya. LBH. Di saat dia anak keluar anak HIV, anak yang terlahir HIV diberhentikan dari sekolah, kita siap dengan Komisi Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak. Isu-isu itu yang muncul, yang sekarang coba kita antisipasi, jangan sampai isunya muncul baru keteteran.